diundang Pak. Itu kemarin. Apanya? Waktu teman-teman politik kemarin Pak. Nah, tidak ada apa sih Pak, Nasdem nggak diundang waktu pertemuan dengan. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Sudah mendukung partai capres lain Pak. Loh, ini Nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Jadi wajar-wajar. Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayan publik juga bisa dong. Ya memang itu tugas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU, saya ya. Itu. Pak, ada pembahasan tentang Ganjar Prabowo nggak Pak? Gimana? Ada pembahasan tentang Ganjar Prabowo nggak Pak kemarin? Amin. Kemarin ada pembahasan tentang Ganjar Prabowo. Ganjar Prabowo. Ah, yang dibicarakan banyak sekali, oh, 3 jam. Banyak sekali. Rinciannya apa saja Pak? Apanya? Semuanya dibicarakan. Koalisi besar ya Pak? Koalisi besar ya Pak? Semuanya dibicarakan, bukan itu saja. Semuanya dibicarakan. Yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan politik negara. Kedepan akan seperti apa, tantangannya negara ini apa. Semuanya. Dan itu butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat. Yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya oleh internasional, yang dipercaya oleh investor, yang dipercaya oleh... Terakhir WNI Myanmar, Pak, WNI. Isu-isu selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Pak, ada WNI yang disandra di Myanmar. Pertama umur. Yang kedua baru 2 tahun aja. Jadi apa? Wali kota. Yang logis aja lah. Pak, KTP ASEAN, Pak.